Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Masih dan saya Diti Ari. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Mei ya. Di terminal Bung Rasi saya mau nyobain perpanjangan dari rute Surabaya Bus ya. Yang sebelumnya ini ada dari Raja Wali, ini diperpanjang sampai Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi perpanjang rutenya ini baru awal bulan Mei ini ya, tanggal 3 kemarin. Ini saya mau nyoba busnya yang rute kodenya dan SB04 kalau saya. Untuk pembayarannya seperti biasa menggunakan tap e-money atau QRIS. Untuk tarifnya 5.000 saja. Untuk pelajar ini sekitar 2.500. Langsung bayar dulu soalnya kalau no keren kok nggak keren itu connector saya kalau no ini kan langsung duduk baru bayar. Sambil ibu kalau no keren itu bayarnya langsung di supir ngomong nang supir mau dini sambil Joy kali santai berarti kontra. Oh, sudah on anak ini. Thank you.
ini lek sing arah bali Surabaya nek teko Surabaya muter waduh. Ngeren sampe rasih. Saat gurunya kaya bis listrik berarti tinggi Raja Wali langsung balik. Kate mantep. Provinsi ya? Iya, saya antar provinsi. Ini kan Sulawesi. Iya, kan PC bareng. Langsung satu kali bayar. Oh, kita kira harus berhenti transit atau berhenti lama. Ternyata langsung sambung arah balik ke Surabaya Bungur Asih lagi. Dropoinnya nanggung berarti. Jadi bagi teman-teman yang mau istilahnya nyoba naik kapal, ini tadi kan ternyata berhentinya di Surabaya Northway, pelabuhan Surabaya Northway SNG.
Jadi kalau mau sambung naik kapal ke Sulawesi atau Lombok, bisa naik bus Surabaya Bus dari Surabaya Bung Rasenya atau dari Joyoboyo. Jadi ini rute baru per 3 Mei 2024. Nanti yang dari Joyoboyo mau ke Bung Rase, naik bus ini muternya agak jauh ya, jadi ke Perak dulu, ke Jeran. Arah SNG, jadi muternya langsung agak, ini tadi waktunya sekitar 1 jam jaraknya dari Bung Rase ke SNG, Surabaya Norgue. Jadi kalau BP hitungannya 2 jam perjalanan. Oke, ini rute lamanya ya, sebelumnya diperpanjang di Raja Wali. Jadi sekarang kalau dari Joyoboyo atau dari TP mau arah ke Surabaya harus muter agak jauh sedikit ke pelabuhan Surabaya Northway.